apa je yang kita nak buat untuk anniversary ke up? Apa ya? Sekarang kan musim durian. Mesti banyak kulit durian yang terbuang. Daripada terbuang, baik kita kita semua. Jom. Kulit durian banyak dibuang di mata-mata tempat. Di sini berlakunya pembaziran dan pencemaran. Beli mahal-mahal tetapi dibuang. Mari kita olah kulit durian ini menjadi medium tanaman. Apa yang ada dalam kulit durian? Kulit durian mengandungi NPK iaitu nutrien penting untuk tanaman. Selain itu, kulit durian dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Memelihara kesuburan tanah akan membaiki struktur tanah. Tetapi kali ini kami hendak menjadikan kulit durian sebagai medium tanaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Kashina Piti Syafi dan rakan saya Aisyah Humaira binti Zam. Dalam program Misi Aljazari Kebat 2022, kita akan membuat inovasi 3 R. Bahan-bahan telur dan bekas telur. Kesemua bahan-bahan ini merupakan bahan buah yang mudah cukup volume untuk kulit jalan dan kerja supaya bukan untuk dikisah. Hari ini kami nak buat inovasi 3R daripada kulit durian. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kulit durian yang telah dikisar dan dikeringkan. Ini adalah bekas telur yang telah kami potong-potong menjadi kecil. Dan ini adalah kulit telur yang telah kami hancur-hancurkan. Sekarang kita akan mencampurkan 3 bahan menjadi medium tanaman. Okey. Ini adalah 3 bahan yang kami akan gaul menjadi 1 medium tanaman. Kami akan masukkan bahan ini ke dalam pasir. Untuk menanam pokok. Kemudian kita memanam pokok pada kami. Kami telah menanam pokok ros Jepun ke dalam bahan medium yang kita buat. Dan 2 lagi adalah tanah biasa. Kami akan melihat pengembangan pokok-pokok ini. Inilah butir medium tanaman yang kami hasilkan. Inilah hasil selepas 2 minggu. Keempat-empat pokok ini menunjukkan pertumbuhan yang sama. Ini ialah medium yang kami gunakan. Ini pula 2 jenis pokok yang kami tanam selama seminggu. Kedua-dua pokok ini hidup subur. Oleh itu, telah terbukti bahawa kulit durian, kulit telur dan bekas telur sesuai dijadikan sebagai medium tanaman. Mungkin selepas ini, tiada lagi pembaziran dan pencemaran alam sekitar disebabkan kulit durian. Inilah medium tanaman yang telah kami hasilkan. Berat ini adalah RM250. Tak mahal, sepaket RM5 sahaja. Beli mahal-mahal tetapi dibuang. Mungkin selepas ini, tiada lagi kata-kata ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.